satu biji sudah loh sayang. Satu sudah? Iya sayang. Lihat, tahun lalu cuma satu-satu, cuma borosan itu. Ya, suamimu, suamimu Mark. Suamiku. Aku ya. Hari ini kameramen. Sebelumnya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, tidak lupa bahagia dan selalu bersyukur teman-teman. Kali ini kita ke kebun mertua lagi dan apa yang akan aku lakukan? Kali ini aku mau menanam ya teman-teman. Nanam apa ini Erik? Cili, cabe. Dan ini ada sawi, ada terong madu, terong kecil-kecil buat lalapan, dan ada lagi ini seledri, ini apa ini sawi pahit, ini bayam, ini cuma apa, dan tomat, apalagi nih, dan kangkung. Ini kayak apa ya? Kita mencoba karena di sini banyak air apa semoga aja subur teman-teman. Kita mengadu nasib siapa tahu 2 bulan lagi kita bisa panen. Oke, ikutin aja caraku nanam-nanam di kebun mertuaku ya. Oke, stay tune. Mau nanam apa? Tomat. Mau nanam tomat. Alex mau nanam apa? Tomat. Papa lagi cari itu kayu buat ngelobangin ya. Di sini kan berair. Siapa tahu bisa tumbuh. Ayo ayo jangan dulu darling. Lihat, udah enggak tahan. Sudah enggak tahan, udah digituin. Di sini berair banget, siapa tahu bisa tumbuh ya, teman-teman. Nupuk. Sekarang aku peculin sedikit. Dipajulin sedikit nih. Sayang satu persatu di situ. Ini furat di lubang-lubang. Nanti jangan banyak-banyak. Sedikit-sedikit sayang. Yang lagi. Siapa tahu bisa tumbuh ya. Karena waktu tahun lalu itu cuma gini aja bisa subur. Dan cabeku sampai sekarang ini masih ada kan tandonannya. Nanti siapa tahu di tahun 2 bulan atau 3 bulan lagi kita panen-panen ya teman-teman. Kayak tahun kemarin. Ini kan berair banget jadinya mungkin tumbuh. Nah, lihat. Udah. Alek. Itu juga nanam Alek. Pinter. Oke, itu tomat. Sekarang cabe sayangku. Tomat testa. Sekarang kami nanam cili. Cabe. Cabe ya. Cabe. Erik. Esta. Molbe garnyu esta. Molbe. Cabe ya, soalnya ada obatnya sudah, ada penyuburnya sayang. Hati-hati sedikit aja sayang. Sedikit. Mole. Jangan semua. Mama takut kalau kehabisan. Pindah-pindah. Jaraknya agak jauh sayang. Agak jauh sedikit jaraknya. Soalnya kalau terlalu deket nanti malah enggak panen nanti. Satu biji sudah loh sayang. Satu sudah? Iya sayang. Lihat, tahun lalu cuma satu-satu itu pemborosan itu. Oke. Itu. Agak ke sana lagi. Oke. Udah. Oke.
Itu cuma segerumbul sayangku. Oke, oke. Aduh, Maisel. Sini, aku mau kerjain sendiri. Oke, teman-teman, sekarang aku lanjutkan ya. Aku mau ku jaraknya agak jauh-jauh, jadi benar-benar bisa panen suami agak kedekatan ini. Karena di sini sangat berair banget, jadinya pasti tumbuh. Rumput aja subur, siapa tahu cabai juga bisa tumbuh. Aku yang terpenting itu cabai aja sih, karena di sini cabai sangat mahal. Jadi aku mau menanam, nggak usah pakai pot. Cuma 2 biji, 3 biji udah cukup. Udah lumayan banyak. Ini buat di balkoni rumah kalau kita sudah pulang. Lagi sini coba teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang aku mau nyebarin sawi sama bayam. Sawi sama bayam, kalau sawi bayam itu gampang banget tumbuhnya. Bentar. Disimpan lagi, diuat-uat. Teman-teman, ini bayam ya. Bayam cuma aku sebar gini aja. Nanti pasti tumbuh dengan lebatnya. Semoga aja. Banyak. Nanti tumbuhnya biar banyak di sekitar sini. Panen-panen. Ini bayam sudah cukup. Sekarang aku mau apa lagi? Sawi dan lain-lain. Oh, yo. Aku mau ke bawah sayang. Oke. Ini seledri sayang, seledri. Gampang banget tumbuhnya. Jadinya aku cuma sebar aja ya. Adu nasib, semoga aja tumbuh. Juga gak banyak-banyak di sini. Nih. Terus sekarang aku mau kangkung. Ini. Iya sayang, lihat ada apa itu? Iya. Alex. Sebentar. Dan Dalian. Per un moment. Sebentar. Sambil nyetik nih pas. Terima. Sekarang ini terong madu, cuma aku sebarin aja ya. Siapa tahu tumbuh juga, karena kan kalau hujan udah itu teman-teman udah apa ketutup lagi, apalagi tadi malam juga hujan kan. Cuma ini aja sih. Oke, cukup sedikit. Ini cara penanaman yang nggak benar ya teman-teman, jangan ditiru, tapi lihat aja nanti 3 bulan ke depan kayak apa. Oke. Nopo, udah habis sayang. Nah, kamu mau lagi? Oke, jangan banyak-banyak. Ini udah disebar loh. Lihat, udah disebar di situ. Udah prau. Sekarang nyebar kangkung, habis itu udah kita pulang. Nyebar kangkung. Ini apa ini? Ini sawi pahit. Enggak usah, kamu mau sedikit. Ya, udahlah dek, udah ini buat di rumah aja deh. Kangkung sedikit. Lihat Erik juga nanam tuh. Erik, what are you doing? Wait, put your cap properly. Alex, what are you doing? Itu. Disebar-sebar benihnya. Tapi eman-eman nanti takutnya enggak begitu tumbuh. Ini kan berair banget ya teman-teman.
Oke lah, udah selesai gini aja. Aku mau satu persatu ya teman-teman yang aku sukai. Ini apa lagi? Oh ini seledri sudah, semua sudah. Oke lah, see you next video aja. Bentar. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video aja ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi sayangku? Pencet tombolnya. Pencet tombolnya. Oke, see you di next video dan bye-bye. Pulang, marilah pulang. Marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ini teman-teman kita udah selesai nanam menanam. Lihat di kebun mertua ya, di kebun mama papa saya. Oke, lihat kita menuju pulang. Anak-anak senang sekali kalau apa kita di luar itu sangatlah senang banget teman-teman. Aduh, let's go. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di sana senang. Erik mau nyanyi? Let's go nyanyi. Sepanjang masa hanya memberi datarat kembali bagaikan surya menyinari dunia. Mulai ke bawah atau ke atas sayang? Atas. Oke, hati-hati ini ya, Pak. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk. Gimana, Rik? Tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Pulang sangat turun, jadinya enak ya. Karena kita belum bisa pakai mobil, jadinya jalan kaki walaupun jaraknya lumayan jauh ya. Let's go. Apa sayang, Mama? Ala pilota. Boleh. Ala pilota. Mau diambil juga. Nah, sangat indah di mana-mana, teman-teman. Dari menanam semuanya anak-anak pada capek nih, tapi Eriknya itu sangat strong banget dia. Allah, Mama di sini nak. Kita jalan balik, lihat pemandangannya sangat indah banget. Oh yo, hati-hati dek. Pemandangannya sangat indah, tapi hari ini mendung teman-teman. Biasanya kita naik mobil, sekarang jalan kaki aja. Lihat pemandangannya, wow, sangat bagus banget. Buah-buahan di pinggir jalan banyak banget ya. Lihat teman-teman, sangat indah banget ya dari sini. Kita turun, indah banget sayang. Itu suamiku sangat capek sudah. Enggak, tapi capek mau pulang. Mau pulang. Ya, indah banget. Let's go, Alex. Let's go, Nen. Let's go. Ya, sangat indah. Kalau Mas Eriknya belum capek, ini Alexnya sudah capek belum sayang? Oh, so sweet. Indah banget. Indah banget.
rumahnya kalau di atas jarang-jarang ya teman-teman. Beda kalau rumah di bawah itu, kampung kita udah kelihatan tuh. Kalau di bawah rumahnya apa banyak banget, kalau di atas cuma gangnya gede-gede, banyak banget gang-gangnya. Wow, sangat benar-benar sangat indah banget. Indah banget. Ini dijual nih, rumah mau dijual. Ini dijual kan sayang? Ah, apa itu perkarangan? Perkarangannya dijual. Kalau di sini perkarangan murah kali ya. Karena di pinggir-pinggir hutan siapa yang mau nempatin? Dari sini juga bagus banget ya teman-teman. Suami sudah nyampe sana. Ini Alex sama mamanya. Pinternya tuh jalan. Boing. Lihat,